YouTube channel bersama gue Yosua Fair dalam channel Perwira Muda. Nggak terasa kita sudah mulai memasuki pertengahan tahun di tahun 2021 dan biasanya di pertengahan tahun ini banyak perguruan-perguruan tinggi, akademi-akademi, bahkan sekolah-sekolah pelayaran yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan di video kali ini gue mau ngebahas mengenai tentang sekolah pelayaran yang akan gue presentasikan di dalam sebuah pertanyaan dari teman-teman yang udah nge-DM gue melalui Instagram ataupun yang udah melakukan pertanyaan di kolom komentar YouTube gue, dan gue akan jawab dalam video ini. Dan gue berharap di video ini bisa memberikan jawaban bagi teman-teman semua mengenai tentang sekolah pelayaran. Dan sebagai bocoran, gue udah nyatet pertanyaannya di kertas. Anjir, gue niat sih. Biasanya kan orang kan lewat handphone gitu ya, atau lewat tab, lewat YouTube, YouTube lagi, lewat komputer gitu ya, atau lewat apapun juga lah, barang elektronik. Gue masih pakai kertas, bro. Gila sih, niat sih gue. Emang gue yang niat atau gue yang gak modal, gue gak tahu lah. But I don't care about it, serius. Oke, okay. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai tentang sekolah pelayaran, dan gue akan mulai membacakan pertanyaannya dan mencoba untuk menjawab. Yang pertama, Kak, sekolah pelayaran pada saat ini masih layak atau tidak? Dan ketika kita lulus dari sekolah pelayaran, apakah bisa balik modal? I see. Gue paham. Oke, sekolah pelayaran, Kak, sekolah pelayaran pada saat ini masih layak atau tidak? Dan ketika kita lulus atau kita bekerja, apakah bisa balik modal? Wah, gila pertanyaannya. Oke, gue akan jawab. Layak atau tidaknya sekolah pelayaran pada saat ini, dan balik modal atau tidak ketika kalian lulus nanti dari sekolah pelayaran, itu bukan tergantung dari sekolah pelayaran. Oke, gue tekankan lagi. Layak atau tidaknya sekolah pelayaran pada saat ini dan balik modalnya ketika kalian bekerja di atas kapal setelah kalian lulus dari sekolah pelayaran, itu bukan dari sekolah pelayaran. Itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Kita mau bekerja keras atau enggak. Jadi kalau pertanyaannya hanya menunjukkan ingin balik modal atau tidak, atau masih layak atau tidak, itu enggak tergantung dari sekolah pelayarannya, enggak. Tapi dari diri lu sendiri, ketika lu masuk pelayaran, tujuan lu apa? Ini cita-cita lu kah atau bukan? Ini apa hanya karena dengar kata orang, pelaut ini banyak duitnya, atau pelaut ini A, B, C, D, dan E? Ya gue gak tahu doktrin apa yang masuk di pemikiran kamu tentang sekolah pelayaran, saya gak tahu. Tetapi kalau kamu pengen masuk sekolah pelayaran, ya harus tahu dulu tujuan kamu masuk sekolah pelayaran itu apa. Apakah memang itu cita-cita kamu, atau ada faktor X yang membuat kamu ingin masuk ke sekolah pelayaran? Karena gini, kalau pada sesuai kenyataannya itu tidak sesuai apa yang kamu harapkan, itu akan membuat kamu kecewa, ya. Dan layak atau enggaknya, ya itu tergantung dari kamu sendiri. Saya nggak bisa bilang bahwa sekolah pelayaran itu layak saat ini. Tetapi ada juga yang bilang berpendapat dengan saya, ada juga yang beda pendapat dengan saya bahwa sekolah pelayaran pada saat ini nggak bisa, udah nggak layak, karena terlalu banyak lulusan-lulusan taruna-taruna pelayaran yang nggak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Nah, ada juga mungkin yang bilang, oh layak kok sekarang kok, ini begini, bla bla bla, segala macam. Dan itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Pertanyaan kedua, Kak, keuntungan dari sekolah pelayaran apa aja? Keuntungan dari sekolah pelayaran apa aja? Banyak. Jadi, banyak keuntungan dari sekolah pelayaran. Yang pertama itu adalah kita memiliki banyak keahlian. Bukan hanya tentang belajar mengenai tentang berlayar, bagaimana cara kita berlayar, ataupun belajar mengenai tentang laut, enggak. Tetapi kita belajar mengenai tentang seputar pelabuhan, ataupun logistik maritim, dan banyak banget
materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin di dalam sekolah pelayaran. Yang kedua, itu memiliki rasa bangga tersendiri. Gua nggak tahu ya, ini bisa jadi pro dan kontra, tapi buat saya pribadi, pendapat saya pribadi, itu memiliki rasa bangga tersendiri ketika kita bisa menjadi seorang pelaut. Karena Indonesia merupakan negara yang 2/3 bagiannya adalah laut, dan itu merupakan kebanggaan tersendiri buat saya bahwa saya bisa terjun atau saya bisa ikut berpartisipasi atau saya bisa menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang bekerja di laut atau menjadi pelaut di Indonesia. Itu pribadi saya sendiri. Yang ketiga, gaji yang menarik. Gue gak perlu ngedetailin lah gaji yang menarik seperti apa. Nah, yang keempat, itu banyak perusahaan atau instansi yang bisa kita masuki. Jadi di Indonesia itu udah mulai banyak perusahaan-perusahaan pelayaran, entah itu perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan di luar negeri yang bisa kita coba untuk masuki ke instansi-instansi tersebut. Nah, yang kelima, kita bisa jadi PNS. Nah, ini menarik nih. Jadi pelaut itu nggak hanya sekedar kita di laut aja untuk kita berlayar ataupun segala macam, nggak, kita bisa jadi PNS. Dan banyak setiap tahunnya instansi-instansi pemerintah yang membuka lowongan daripada PNS, mulai dari perhubungan, itu Basarnas, ya kan. Lalu kita bisa ditempatkan di instansi-instansi pemerintah yang lainnya, kita bisa masuk ke TNI Angkatan Laut, kita bisa masuk ke apa Polairut, itu banyak. Kalau kalian mau memilih untuk menjadi PNS atau mungkin bosen dengan pelayaran ya, kalian bisa masuk atau coba mengikuti tes yang diadakan setiap tahun oleh instansi-instansi pemerintah yang membuka lowongan PNS untuk bagian daripada pelayaran. Nah, lalu yang ke-6 itu kita bisa menjadi tenaga pendidik atau pengajar atau dosen di sekolah-sekolah pelayaran. Jadi nggak hanya stuck itu tadi, ya itu tadi yang gue bilang, nggak hanya stuck untuk jadi pelaut aja. Kalau misalnya kalian memang pengen menjadi tenaga pengajar, dosen atau guru di sekolah-sekolah pelayaran, kalian bisa terjun ke situ juga. Lalu yang terakhir, ini yang paling sering yang dialami oleh pelaut adalah kita bisa berwirausaha. Artinya apa? Kita kumpulin modal sebanyak-banyaknya ketika kita berlayar, lalu ketika kita bosan berlayar atau kita pengen buka usaha, kita bisa buka usaha dengan hasil daripada pekerjaan kita di laut. Jadi itu beberapa keuntungan dari sekolah pelayaran. Lalu pertanyaan ketiga. Waduh, perbedaan sekolah pelayaran negeri dengan swasta. Waduh. Perbedaan sekolah pelayaran negeri dengan swasta. Ini kalau gue bela si A, gue dimusuhin si B. Kalau gue belain si B, gue dimusuhin si A. Waduh, ini pertanyaan menjebak nih. Tapi gue akan jawab. Ini sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Tunggu dulu bentar, gue bacain dulu ini. Sesuai dengan beberapa fakta yang ada di lapangan. Perbedaan sekolah pelayaran perbedaan sekolah pelayaran negeri ataupun swasta. Yang pertama adalah fasilitas. Kita nggak bisa pungkiri bahwa fasilitas di negeri lebih baik dibandingkan dengan swasta. Saya nggak bilang bahwa swasta itu jelek, tidak. Tetapi pada saat ini banyak sekolah swasta yang sudah memperbaiki fasilitasnya. Contoh di zaman saya dulu, ketika saya masuk sekolah pelayaran, masuk sekolah pelayaran yang dari swasta itu selalu mengikuti program simulator atau pembelajaran simulator di sekolah negeri karena tidak adanya fasilitas simulator di sekolah swasta. Tetapi saat ini banyak sekolah swasta yang sudah mempunyai simulator tersendiri, mulai dari bridge simulator, mulai dari engine simulator dan segala macamnya di sekolah mereka masing-masing. Jadi saat ini tuh fasilitas daripada swasta tuh sudah mulai baik dibandingkan dengan saya dulu waktu taruna. Itu kita harus yang swasta itu harus bolak-balik ke negeri untuk melakukan ujian simulator. Bahkan untuk ujian negara pun kita harus ke negeri untuk melaksanakan ujian negara. Tetapi sekarang banyak sekolah swasta yang sudah memulai atau yang sudah melakukan ujian negara sendiri di kampusnya tanpa harus bolak-balik
ke sekolah negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari ijazah yang keluar. Kalau di negeri, ijazahnya tetap sama-sama ANT3, Alinautika tingkat 3, tetapi ijazah daratnya itu sarjana terapan ilmu pelayaran D4 atau setara dengan S1. Nah, di swasta kita tetap ijazah lautnya adalah ANT3 sama. Jadi ijazah lautnya sama ANT3, tetapi yang membedakan adalah ijazah darat. Ijazah daratnya adalah AMD transportasi. Di situ perbedaannya. Lalu yang ketiga itu pada saat nanti kita upgrading ke ijazah 2. Ini yang mencolok ya, perbedaan yang mencolok. Pada saat kita upgrading ke ijazah 2. Untuk sekolah negeri, mereka itu hanya membutuhkan waktu 2-4 minggu. Itu pun juga mereka hanya refreshing. Karena pada saat semester 7-8, yang dari negeri itu sudah mulai belajar untuk nanti pada saat mereka ambil ANT2-nya. Jadi mereka udah mulai belajar di semester 7-8. Jadi ketika akan upgrading ke ANT2, mereka ya tinggal refreshing aja, habis itu mereka ujian selesai. Nah, di swasta itu membutuhkan waktu 7 bulan kurang lebih. Iya, kurang lebih 7 bulan untuk melakukan upgrading ijazah dari ANT3 ke ANT2. Karena pada saat sekolah di Akademi Pelayaran itu kita tidak mendapatkan pembelajaran semester 7 dan 8. Jadi kita selesai praktek, kita ujian, paket segala macam, habis itu udah selesai, lulus. Itu dan ketika kita mau sekolah, ketika kita mau upgrading ijazah, ya kita menempuh waktu 7-9 bulan lah kurang lebih untuk bisa mendapatkan ANT2. Tetapi setelah itu, ingat nih, tetapi setelah itu kita sama-sama sekolah yang sama pada saat kita mengambil ANT1 atau upgrading ke ANT1. Sama-sama kita duduk, tidak ada perbedaan. Jadi perbedaan mencolok ya cuma itu sih. Sama mungkin biaya kuliah kali ya. Biaya kuliah negeri mungkin lebih murah dibandingkan dengan swasta. Tapi kebanyakan sih ya. Atau gue nggak tahu lah. Koreksi gue kalau gue salah. Itu bisa gue jawab. Sejauh itu perbedaan antara sekolah pelayaran negeri ataupun sekolah pelayaran swasta. Tetapi semua sama-sama baik. Tidak ada sekolah yang lebih baik satu dari manapun. Semua sama-sama baik. Semua sama memiliki kekurangan dan memiliki kelebihannya masing-masing. Oke, so far so good mengenai tentang pertanyaan kalian mengenai tentang sekolah pelayaran. Sekarang sekolah lagi. Pertanyaan yang keempat. Kak, mau tanya dong sekolah pelayaran terbaik di Indonesia. Asem. Kalian seneng ya mengadu domba ya? Atau kalian seneng ketika saya akan dihujat nanti untuk menjawab pertanyaan ini? Sekolah pelayaran terbaik di Indonesia. Gua akan jawab. Gak ada yang namanya sekolah pelayaran terbaik. Entah itu di Indonesia ataupun di dunia sekalipun. Yang membuat kalian menjadi officer yang baik, officer yang berkompeten adalah diri kalian masing-masing. Bukan dari sekolah pelayaran ya. Entah itu kalian mau dari sekolah pelayaran A, B, C, D atau apapun itu. Ketika kalian tidak dapat bekerja sama di atas kapal, ketika kalian tidak dapat bekerja keras di atas kapal, ketika kalian tidak dapat menghargai teman kalian atau teman pekerja kalian di atas kapal, dan kalian tidak memiliki attitude yang baik, saya percaya bahwa kalian bukan menjadi pelaut yang baik, pelaut yang handal. Jadi tidak tergantung dari sekolah pelayaran mana untuk sekolah pelayaran terbaik. I don't know. Serius kalau kalian tanya itu, saya jawaban saya seperti itu. Gak ada buat saya sekolah pelayaran terbaik. Itu semua dari diri kalian masing-masing, dari diri kita masing-masing. Untuk bisa menjadi pelaut yang baik. Ketika kita menjadi pelaut yang baik, pelaut yang berkompeten, percayalah sama saya, nanti alma mater kalian juga yang akan menjadi sebuah keuntungan. Oh, ternyata si A pekerjaannya baik. Oh, dia dari alumni A, B, C. Seperti itu. Tetapi kalau kalian tanya tentang sekolah pelayaran terbaik di Indonesia, jawabannya tidak ada. Selesai. Aduh, habis ini gue dihujat nih. Bahaya nih. Nah, ini terakhir ya. Ini udah berapa menit nih. Ini yang terakhir lah. Kak, tips memilih sekolah pelayaran. Nah, gue suka nih pertanyaan kayak gini nih.
nggak bisa menjebak gue nih, tips memilih sekolah pelayaran. Ini gue paling doyan nih kayak gini nih, tips memilih sekolah pelayaran. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui legalitas daripada sekolah tersebut. Maksudnya adalah sekolah tersebut akreditasinya apa, legalitasnya seperti apa, yang kalian harus tahu. Jadi jangan sampai kalian masuk sekolah pelayaran yang kalian tidak tahu legalitasnya apa dan akreditasinya itu apa. Ya, yang kedua, pilih sekolah yang telah diakui. Maksudnya adalah sekolah yang telah diakui oleh pemerintah. Jangan sekolah yang baru berdiri tetapi belum diakui oleh pemerintah, kalian masuk ke dalam sekolah pelayaran tersebut. Artinya apa? Kalau kalian memilih sekolah pelayaran yang belum diakui, tidak ada legalitasnya, tidak ada akreditasinya, yang dikhawatirkan adalah kalian tidak dapat ujian negara. Itu yang saya takutkan. Tetapi kalau kalian tahu legalitasnya apa, kalian tahu sekolah ini sudah diakui oleh pemerintah, ya kalian tenang-tenang aja, oke-oke aja kalian dalam menempuh pendidikan di sekolah pelayaran yang akan kalian tempuh atau yang kalian pengen masuk gitu. Yang ketiga adalah, yang terakhir, lihat program pembelajaran yang ditawarkan daripada sekolah pelayaran tersebut. Artinya kalian harus memilih program-program atau melihat program-program yang diajukan dari sekolah pelayaran tersebut. Ada jurusannya apa aja, programnya apa aja di sekolah ini. Jangan sampai program yang kalian pilih itu tidak ada, lalu mereka mengaku dengan sekolah pelayaran. Seperti itu yang bisa saya saranin. Jadi pertama itulah ketahui legalitas dari sekolah pelayaran. Yang kedua adalah pilih sekolah yang telah diakui. Yang ketiga adalah lihat program pendidikan yang ditawarkan dari sekolah pelayaran tersebut. Nah, sekedar informasi buat teman-teman semua. Oh iya, itu gue udah selesai ya, jawab pertanyaannya. Nah, sekedar informasi buat teman-teman semua, banyak sekolah pelayaran di Indonesia maupun negeri ataupun swasta yang sudah berakreditasi yang baik, yang sudah diakui oleh pemerintah. Saya akan memberikan contoh sekolah-sekolah pelayaran dan semoga teman-teman bisa memilih atau bisa masuk di antara sekolah-sekolah pelayaran tersebut. Yang pertama adalah STIP Jakarta. Yang kedua, Poltekpol Banten yang ada di Tangerang. Lalu yang ketiga adalah PIP Semarang. Yang keempat adalah Poltekpol Surabaya. Terus Poltekpol atau apa ya? Koreksi saya kalau penyebutan namanya salah ya. Lalu ada apa lagi? Tunggu bentar. Poltekpol Aceh. Ada Poltekpol Aceh. Ada PIP Makassar. Lalu ada BP2IP Sorong. Yang terakhir BP2IP Sorong ini saya kurang tahu sudah berganti nama atau belum, tapi koreksi saya kalau saya salah. Itu yang beberapa yang negeri. Kalau ada yang belum saya sebutin, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar. Nah, kalau yang di swasta, yang di Jakarta itu ada Jadayat, lalu ada AMI Jakarta, ada Aman Jaya, lalu yang di Jawa itu ada Akpelni, ada AMNI Semarang, lalu ada AMI Jogja. Itu saya masih ingat ada AMI Jogja. Terus ada AMC. Ada AMC di Makassar, di Makassar itu ada AMI Makassar, lalu ada IP. Ada IP. Terus saya ingat. Saya pernah dapat teman dari Poltekpol Samarinda. Itu ada sekolah pelayaran di Poltekpol Samarinda. Jadi kalau teman-teman yang pengen masuk sekolah pelayaran, saya sarankan adalah sekolah-sekolah pelayaran yang terdekat dari home base sih dari tempat teman-teman saat ini. Misalnya teman-teman ada di Jakarta, ya kalian bisa pilih antara STIP ataupun Poltekpol Banten. Nggak perlu kalian jauh-jauh ke PIP Semarang ataupun PIP Makassar. Begitupun sebaliknya, misalnya teman-teman yang dari Makassar nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau STIP Jakarta, ya teman-teman bisa daftar di PIP Makassar. Tetapi semua tergantung daripada teman-teman memilih sekolah pelayaran yang mana. Dan saran saya, ketika kalian sudah masuk ke dalam sekolah pelayaran, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh mengenai tentang dunia pelayaran, dengan jurusan apa yang kalian ambil, dan menjadilah pelaut-pelaut yang berkompeten. Karena semua itu, kesuksesan yang kalian akan terima itu bukan tergantung dari sekolahnya, bukan tergantung dari jurusannya, melainkan dari diri kita masing-masing untuk bisa menjadi sukses dan menjadi perwira yang berkompeten dan perwira yang baik, perwira yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Gua rasa cukup sekian untuk sharing mengenai tentang sekolah pelayaran dari pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman ajuin ke
DM Instagram gua ataupun melalui kolom komentar di channel YouTube gua. Dan kalau ada pertanyaan apapun yang teman-teman ingin tanyakan, silakan teman-teman bisa menanyakannya melalui kolom komentar di channel YouTube gua ataupun DM Instagram gua di @yosuaoveliarico. Gua berharap bahwa apa yang gua udah sampein melalui video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, bisa memberikan referensi kepada teman-teman yang akan masuk ke sekolah pelayaran. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel, dan don't forget to follow my Instagram. See you next on my video, and God bless you. Bye.